Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Aki Gelai lagi nih. Aki Gelai kali ini akan, maaf ini giginya. Aki Gelai kali ini akan mereaction kalau apa ya, bentar lagi kan mau Idul Adha nih. Nah, dalam suasana nanti Idul Adha ini tentu saja banyak hewan-hewan yang dikurbankan, salah satunya adalah apa ya, sapi dan domba. Tapi di sini Aki Gelai akan mereaction atau melihat sebuah peternakan selain sapi dan domba. Bagaimanakah ini nih, peternakan itu apa, hewan apa yang dijadikan kurban? Ini dia reaction ke peternakan terbesar di dunia, hewan-hewan yang mau dikurbankan kalian ya. Lihat tuh, ini apa ya, peternakannya itu kayak memakai alat canggih. Oh, ini ternyata unta. Jadi dia kayak menggunakan apa ya, tenaga biosolar itu. Lihat tuh, jadi tanpa ada listrik, semuanya canggih nih. Ini unta-unta di sini, unta-unta berkualitas. Dia punya beberapa ribuan unta. Lihat, bagus-bagus ya. Ini adalah kalau di sana nih, kayak di Arab atau di negara-negara Islam lainnya yang banyak untanya, hewan ini justru yang banyak disembeli untuk dijadikan hewan kurban. Lihat, wih, banyak banget ya untanya. Ya iyalah, unta mah banyak. Kalau di Arab atau di Afrika sana mah ada aja unta ya. Beda kalau di Indonesia mah di sini banyak di kebun binatang itu juga satu atau dua. Makanya hewan kurban di sini nggak ada yang unta, paling adanya yaitu sapi sama domba ya, atau me ya. Misalkan itu peternakan, tapi karena mungkin di padang pasir kali ya, jadi peternakannya di padang pasir. Nah, untuk pasokan listriknya sangat susah, makanya di sini siapinlah energi matahari namanya bio solar. Ih, keren pisan ya, bio solar. Itu aja ya, di padang pasir gitu ya. Si untanya lihat, aduh, lagi nusuk di untanya, punya panggil ya. Lihat itunya juga, penggiringnya untuk kayak pakai modern gitu juga ya. Wah, ini mah untanya benar-benar unta berkualitas tinggi. Tinggi. Tuh, lihat ya. Bagus ya, wajar kalau di sana pakai tenaga matahari. Nah, panas atuh kalau di sana mah ya, adalah dingin, jadi mataharinya super-super menyengat. Nah, ini yang dinamakan dengan pemanfaatan alam untuk kehidupan manusia. Tuh, ya, bagus banget itu, tapi banyak banget ini ya. Apa? Jauh sholat alat itu banyak banget. Jadi kalau ada di sini udah kayak buat spot atau yang buat terlihat tuh, cantik banget ya. Tuh lihat semuanya semua modern terlihat tuh. Oh, ternyata unta juga ada susunya tuh, maksudnya bisa susunya itu bisa dimanfaatin tuh, bisa diminum, dikonsumsi, dijual belikan. Dan susu unta, oh iya tuh, bila mesin, wah langsung jadi, keren ya, wah langsung jadi. Susunya tuh langsung dikemas gitu, dipertanakan itu, wih, luar biasa ini pertanakan yang benar-benar bagus. Coba kita lihat, diatur gitu ya, biar di, apa ya,
diambil susunya gitu. Jadi semuanya pakai mesin ini, canggih banget ini ya. Keren ya punya peternakan ini. Nggak dipasangi, nggak usah pakai tangan gitu ya. Itu masih makannya aja pakai mobil begitu ya. Ini benar-benar luar biasa. Ya, bagus banget. Ini nanti kalau aku jadi pengusaha peternakan di sini di Indonesia mau bikin kayak gitu. Ih, keren ya untanya ya. Untanya itu sekali apa ya? Berkualitas banget. Gemuk-gemuk gitu ya. Jadi kalau bisa peternakan di sini mau di ini susunya oke. Mau dijual untanya oke juga. Tuh. Yang apa ya kayak ditandain tuh di anak-anaknya itu di anak si Anu, di anak si Anu di lehernya gitu. Oh, ya, tuh untanya bagus-bagus ya terawat gitu ya. Kayaknya mau ini unta di sini mah kayak jarang ditunggangi. Oh ini tapi bisa tuh buat ditunggangi. Unta tuh nurut-nurut aja gitu ya, langsung duduk gitu. Lucu ya untanya ya. Lucu itu unta yang apanya ya. Kayaknya mungkin punya unta juga di sini. Bagus. Cucu dia pakai unta itu seneng banget atau keliling-keliling sama Aki kayak di mana gitu ya. Nanti kalau misalkan ini untanya itu di anak-anak nunggang kuda gitu ya, nunggang unta gitu ya, tuh dimandiin untanya, mandinya juga kayak apa ya, pakai sabun gitu ya, jadi bersih gak bau untanya itu mah. Di situ nunggang untanya kayak wangi itu, dikasih minyak wangi atau disuntik vaksin dan juga ini dalam dengan sehat ya, memang harus divaksin nih. Tuh makanya unta di sini mah terjaga kualitasnya sehat-sehat. Ya bagus untanya juga, bukan sembarang unta, makanya untanya berkualitas, harganya bisa satu mobil kali ya, satu mobil Avanza kali ya. Lihat dimandiin, ada yang tugas dimandiin. Tuh ada yang tugas menimbang, itu membersihin apa ya? Kayak membersihin alat reproduksi yang kali ya. Ini mah udah benar-benar itu apa? Oh, membersihin. Oh, ngetes nih, ngetes air susunya itu gimana? Bagus gak kualitasnya? Sampai ini datangin kayak dokter hewan gitu juga ya? Atau dokter-dokter ahli gizi gitu ya? Satu-satu dipantau makannya kali ya, unta di sini pakai ada leher ya, tanda di leher gitu. Itu mungkin juga buat nandain kalau unta itu gimana keadaan, jadi bisa kedetek ya ini ya. Ih canggih ya, benar-benar luar biasa ini si unta di sini nih. Kemudian dia dibarisin tuh, lu mau kemana ya unta dibarisin? Oh mau diambil susunya. Opa besar, apa namanya, Camelicious tuh, Camelicious nggak tahu ini di Dubai apa gimana gitu ya, di Arab atau gimana gitu ya. Tapi peternakannya sungguh luar biasa ini ya. Benar-benar ini mah bagus banget, cantik-cantiknya gitu juga. Dan susunya bagus ya, jadi gak usah lama di gini gitu, cuma dipasang aja alatnya langsung keluar susunya. Tuh lihat tuh bersih-bersih lah di depannya, higienis lah. Jadi kalau higienis
higienis barangnya, susunya juga nggak cepat basi. Lagian kan biasanya susu unta itu beda sama susu sapi, jadi air susu unta itu banyak khasiatnya dibandingin susu sapi. Masih buat dalam anak ini namanya susu fresh, benar-benar fresh. Dari tempat diambil susunya, kemudian dipotongin langsung dijual buat dikonsumsi. Keren ya, tuh dia ya, tuh ada yang dibikin apa itu? Milk es, oh. Kayak dibikin gitu kali ya, dibekukan gitu, jadi intens gitu, dibikin apa lagi. Wow, keren ya. Ternyata dari susu unta itu bukan hanya sekedar susunya, bukan hanya untuk diminum saja, tapi berbagai produk itu dia gitu. Kayak apa, dibikin es krim atau apa itu ya. Bagus ya, keren banget ini ya. Susunya diolah, mau dibikin es krim itu kayaknya. Es krim susu unta, wow enak kayaknya ya. Tuh langsung dipakai jadi itu ya, bagus bisa, benar-benar luar biasa. Tuh lihat susunya langsung itu digiensin dulu, mau dipanasin untuk diolah dulu. Sterilisasi itu namanya. Tuh lihat, tuh ini langsung tuh jadi minuman, minuman menyehatkan, menyehatkan bagi tubuh, bikin hati jadi setong, bikin hati jadi kuat. Itulah minuman susu unta. Bikin apa lagi itu ya? Yuh, atau apa itu ya? Lihat, packagingnya pakai kaleng juga itu butangnya. Bagus lihat itu. Wih, banyak tuh produk-produknya ya. Pokoknya mah keren lah produknya. Ini bagus banget ya produknya ya. Nah, itulah. Jadi kalau untuk perubahan itu nggak hanya sapi, nggak hanya domba, unta juga bisa. Apalagi di negaranya tuh, di negara yang banyak unta, si untanya itu ya selain buat kurban, hewan kurban, bisa dimanfaatin susunya buat yang lain-lain. Pokoknya mahebring ya, subscribe, like dan komen ya, biar Aki terus mereaction hal-hal yang unik yang ada di dunia. Sampai jumpa bareng Aki Glai. Jangan lupa bunyikan lonceng. Wah, kumpul.